إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نجرا كتاب مدح مدح يكن له بلدة طيبة ورب غفور من رحمته آمان سنتوسا بسر القرآن بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

dari Polres Pamekasan uh, dalam rangka sosialisasi uh, deki dari Pondok Pesantren MDK Bajur khususnya dari SMA Tahfidz Al Aziziyah MDK Bajur uh, hafal Al Quran bisa mendaftarkan uh, beasiswa dengan biasiswa nikah dengan hafalan oleh biasiswa bisa jadi tentara kan sekali itu Pak? bisa jadi polisi bisa jadi po? polisi karena negara muntade polisi tak aman polisi bententara tentara nikah humatul waton penjaga negara jadi bola pola dek mau dimakin dan seterusnya insyaallah Uh, polisi nikah Banyak si hafal Al-Quran Karena menabi negara-negara selain Khususnya negara Arab Mungkin juga negara Mesir Rata-rata tentaranya Polisinya hafal Al-Quran Dan juga Kalau Kita lihat Tentara Hamas Hamas nikah Tentara yang ada di Gaza, yang ada di Gaza. Ini kesemuanya ribuan tentara, semuanya penghafal Al-Quran. di Palestina pola-pola ada -pola mudih. Neng Indonesia secara umum dan secara khusus neng imatur, pola-pola ada -pola mudih sejen banyak polisi-polisi uh, kita nega sebanyak ha banyak hafal Al-Quran. Ia nah, mulai dari membian nega hafalkan Al-Quran selesaikan 30 juz lancarkan Deki impian bisa terjun ke mana-mana bisa jadi politikus tapi hafal Al-Quran bisa jadi polisi saya hafal Al-Quran bisa jadi abri saya hafal Al-Quran dan mengamalkan isinya sepak ini kah malar mater eh, sosialisasi ini kah saya eh, sampai yaki oleh beliau Bapak Sa'id nanti. kepada kita semuanya ini paling nah Lancar dan juga mudah-mudahan uh, infarinnya uh, tetih. Nampaknya mana uh, ziarah mubarakah, uh, ziarah yang membawa uh, manafiy, khairat kathirah membawa kebaikan, membawa kesejahteraan bagi uh, kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tetih, uh, keting aki betapa. E, Kedinggaki, Pak Sepak, Kedinggaki, apa-apa yang akan disampaikan oleh beliau, eh? Bapak Saidi si dari e, Polres Pamekasan, e, waktu e, kantor, mas. Ngira -ngira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكروني أذكركم لي ولا تكفرون أما بعد <coughs> Yang kami hormati, kami muliakan, ke Haji Abdul Aziz Badawi LC selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Madrasah Al-Quraniyah seluruh pengurus Pondok Pesantren dan seluruh santri yang kami hormati kami banggakan bahasa Indonesia ndak apa-apa. Atau be cak Madura kiai. Eh, dari Bapak Kiai eh campur. Memang dicampur itu lebih lebih enak. Mun kuncu kok tak nyaman, nasik mun tak nyaman. Kau tu kok tu campur. Yang pertama puji syukur alhamdulillah Miring kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benda dapat, alamin Satu rahmat, taufik hidayah, Seampun dilimpahkan dekat fatin kalau setuju patut kita syukuri. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertama, berkenaan kauleh selaku perwakilan dari Polres Pemekasan, berkenaan kauleh Kasubag dal -Pers. tak kira oning sampaian. Napa Kasubag dal pers? Bodi setau? tak tahu. Kepala subbagian pengendalian personil Polres Pamekasan, disingkat Kasubag Dalpers. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. Baik, terima kasih. sangat-sangat bersyukur. Asyukur. Bisa ada bisa bede di tengah-tengah pondok. Ya. Tahfiz Al-Quran. Kurang lebih 700 santri laki ben bini bocoran dari Ustadz Anam. Kelih. Kenapa Ustadz Sandren? Petong atas tahfiz saja je alhamdulillah ya mudah-mudahan ini menjadi barokah khusus saya dan semua santri amin amin, amin. yang kedua nomor 2 semak ustaz semak edej perbatasan pakong kan masuk baru masuk baru engki masuk baru semak Nikah filuk kemarin ke kanan, bener kanan, kiri, kanan, ke atas, ke bebe. Kian tak cak ngucak ke Ustaz di huru, Ustaz Anam. Ya Ustaz Anam ngucak sama melulu. Tapi alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Rintangan itu tidak ada jadi masalah. Ya, mun informasi dari Ustaz Anam Dimin Pak 10 tahun yang lalu Sepeda motor tak bisa masuk ke pondok gantung. Semakin alhamdulillah mobil sudah bisa masuk. Barokah apa? Barokah di sini ada pondok tahfiz. Ya, ini salah satunya. Ya, ke depan siapa tahu nanti jalannya juga tambah lebih, lebih bagus. Itu. Ya. Oh, hot mic dari pondok sampai ke ujung masuk ke jalan raya itu. Kenapa kalau akses jalan, akses sarana prasarana itu nyaman, insyaallah ke depan bukan hanya 700. 700 10 kali lipat. 7.000. 70.000. Ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Dan yang luar biasa, luar biasa informasinya, sekian bulan bisa hafal. Saya tadi sampai karena dari bata-bata ke sini kan agak lama, jadi ngobrolnya di dalam mobil agak lama. Informasi cukup, itu informasi cukup. Ya, sekian bulan bisa hafal. Sampai saya nanya Pak Ustad, saya sudah mau pensiun, kalau saya menghafalkan Al-Quran 30 juz itu kira-kira bisa ya Ustaz bisa, Masih bisa hafal Ya kalau ada kemauan yang kuat pasti bisa Pak Sendi katanya Tidak Ustaz, saya kalau menghafalkan 3 ayat itu kadang-kadang masih 3 hari Ustaz Mohon izin Pak Gai, kadang-kadang saya menghafalkan Al-Quran itu 3 ayat itu 3 hari Itu harus paling minimal 10-20 kali diulang Baru ingat, 3 hari hilang lagi itu. Kenapa Pak Ustadz ini, Pak Ustadz Anam, saja dengan ustadz Anam. Kalau ngafalkan di atas katanya. Di gunung. Ini saya di depan TV kadang-kadang. Baru baca sudah dipanggil, baru baca sudah dipanggil. Ya. Artinya apa? Kita butuh keseriusan, butuh kesungguhan. Nah, insyaallah. Ya akan segera tercapai Amin. Amin. ini sebelum materi disampaikan karena saya sangat bangga betul ya, saya sangat bangga sangat terima kasih saya bisa ketemu langsung dengan Pak Kiai kebetulan sebenarnya saya tadi masih upacara Pak Kiai jam 7 sampai setengah 8 masih upacara hari ini upacara hari kesaktian Pancasila ya santri juga harus tahu harus paham karena negara ini ya bisa seperti sekarang tidak ujuk-ujuk langsung seperti sekarang kita bisa bebas beribadah bebas belajar bebas berinteraksi ala kuapa apa bisa ya zaman orang-orang tua kita 70 80 tahun yang lalu ini untuk ibadah susah ya susah kenapa susah karena negara tidak aman dan alhamdulillah sekarang aman. Namun demikian tetap harus kita pelihara. Eh, para santri yang saya hormati, yang saya banggakan, tujuan kehadiran saya hasil komunikasi koordinasi dengan Ustadz Anam dan disampaikan kepada, kepada Pak Kiai Kenapa saya sering ketemu dengan Bapak Ustadz, uh, Ustadz Anam? Kebetulan saya juga diberikan amanah sedikit di Bata Bata. Ya saya dengan memperbarukan setiap hari Kamis dan hari, setiap hari Selasa dan Kamis sedikit saya diberi waktu Pak Kiai untuk bersilaturahim dengan santri, sedikit memberikan. Pemahaman atau sharing lah ya, untuk santri yang ada di bata-bata, sehingga saya sering ketemu dengan Ustadz Anam. Para santri yang saya hormati, saya banggakan. Tujuan saya seperti yang dijelaskan Bapak Kiai tadi, Indonesia itu akan lebih aman, lebih barokah, lebih sejahtera kalau Indonesia itu dipimpin oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu yang pertama. Iman takwa apalagi masih dilandasi dengan hafal Al-Qur'an. Hafal Al-Qur'an. Mungkin presidennya nanti siapa tahu ada berangkat dari sini. Kita tidak ada yang tahu. Kita tidak ada yang tahu. Ya akan menjadi apa tidak ada tidak ada yang tahu tapi kita harus berikhtiar dan berusaha siapa tahu ya ada yang berangkat dari pondok sini ya minimal mungkin bisa jadi bupati bisa jadi gubernur ya untuk itu ya program Polri khususnya dari kepolisian ini sudah beberapa tahun sudah beberapa tahun untuk menjadi anggota Polri itu ada beberapa jalur. Ya. Yang pertama itu di jalur umum. Jalur umum itu bisa semua SMA, SMK bisa bisa masuk polisi. Ya. Lulus SMA, SMK, MA itu bisa. Ya. Dengan mengikuti tes dari proses awal, ada juga dari jalur talent scouting, ya, atau prestasi orang-orang siswa seandik kelebihan, seandik kemampuan, seandik prestasi, prestasi satu di bidang akademik dua di bidang non akademik. Kalau akademik itu biasanya yang ranking 1 sampai 5. Ya, ranking 1 sampai 3 tapi ranking kabupaten ya, minimal ranking kabupaten, bukan ranking kelas atau bukan ranking sekolah. Ranking kabupaten, ranking 1 sampai 3 terbaik. Ya, nilainya bisa lewat jalur prestasi ranking 1 sampai ranking 5 bisa ah, tingkat provinsi itu tingkat provinsi ranking 1 sampai ranking 10 tingkat nasional ya. atau juara sen, juara matematika juara IPA fisika, apa fisika dan lain sebagainya itu minimal tingkat provinsi itu bisa jalur prestasi. Yang ketiga bisa dari jalur juara MTQ, juara musabakoh tilawatil tilawati Quran. Ya, beruh, kuro. Ya Pak ya kuro juara kuro juara satu sampai juara tiga minimal tingkat provinsi kemarin kebetulan di Pemekasan ada kejuaraan yang diselenggarakan di Karesidenan. Ya, jadi kemungkinan untuk Pemekasan itu ada yang juara. Jadi minimal MTQ ya juara 1 sampai 3. Ya. Yang kedua musabaqah qiraatil kutub. Pendiri Sama juara 1 sampai juara 3. Nah, jalur yang lain adalah hafal Al-Quran. Nah, makanya saya ke sini. Hafal Al-Quran minimal 10 juz. Ya, minimal 10 juz itu diutamakan dengan maknanya. Ya, dengan tafsirnya. Diutamakan dengan tafsirnya. <tuk> Untuk itu saya hadir ke sini ingin memotivasi, ingin memberikan semangat mendorong siapa tahu dari santri ini yang sangat didukung oleh kiai ada yang berminat berdesetero berdesai keinginan untuk menjadi polisi untuk sebetulnya hakikatnya sama untuk mengabdikan diri kita ini kepada bangsa, negara, melalui polisi, mengabdikan diri kepada masyarakat, sama kiai, ya, ustadz, sebenarnya hakikatnya mengabdikan dirinya kepada bangsa, negara, dan kepada masyarakat, hanya beda ruang, beda tugas, beda kewajibannya, beda tanggung jawabnya pada hakikatnya sama ya mengabdikan diri kepada bangsa negara kepada masyarakat. Ya. Untuk itu ya ada persyaratan-persyaratan lain tetap yang harus seharus dilengkapi. Ya. Minimal 10 juz hafal informasinya di sini insyaallah di atas 10 juz. Bahkan mungkin banyak yang 30 juz. Alhamdulillah. Ya, artinya syarat itu insya Allah memenuhi. Ya. Yang kedua, ini tidak bisa ditawar. Tinggi, tinggi badan ini juga diatur. Mun laki, seumum masuk polisi itu satu sebitek lima. Bini satu sebitek. Tapi karena ini jalur khusus, Epa korang, orang korang telo senti ya, satu sebiduk dua. Insyaallah ini bisa, ini yang hitam, ini bisa, ini yang pakai jas hitam ya. Eh, Insyaallah <tuh> ya, 162 cm tingginya ya. Kalau perempuan, 157 yang biasanya 160 enam ya, itu terus tetap juga dipakai ijazah ijasa Ijazah. Ijazah umum itu dari SD atau MI ya, terus M, apa? SMP atau MTs, SMA atau MA. Itu tetap harus ada wajib. Ya. Jadi tidak cukup Hafal Al-Qur'an, tapi tetap secara umum harus uh, tetap itu dilengkapi. Itu persyaratan utama. Saya informasikan juga nanti kalau sudah memenuhi syarat itu bagaimana? Apakah langsung lulus? Tidak. Kalau langsung lulus nyaman? Ya tidak. Kenapa? Karena ini Seleksi ini dilaksanakan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kota atau jumlah seikala se lulus itu terbatas. Terbatas. Sehingga tetap ada seleksi, tetap ada tes. Ya. Yang pertama, tes kompetensinya, kalau Quran, hafal Quran akan dites juga hafalannya. Ya. Terus ada tes yang lain masalah kesehatannya ya. kan ada orang hafal Al-Qur'an tapi minnya sampai min 5 ya ya Pak ya. ada kan itu itu juga tidak bisa tetap harus normal kesehatannya tensinya tidak boleh di atas 150 takut pegelen takut yang sekonik pas ngamuk itu tetap tensinya tekanan darahnya itu akan diperiksa ada tes jasmaninya juga ya mudah-mudahan di pondok juga ada kegiatan olahraga ya karena penting alhamdulillah angkat tangan yang PSHT semua Pak wajib PSHT ikut yang mana karena ada dua kubu di Pemekasan ada dua kubu tapi tidak apa-apa kubu yang mana saja yang penting positif apa ibu ya semuanya mau ikut perguruan apa saja yang penting positif tidak boleh bertentangan antar perguruan apalagi sama-sama satu seperguruan hanya beda pengurus yang terjadi di Jawa, ya, salah mengartikan kita punya kemampuan PSHT, punya kemampuan tarung derajat, punya kemampuan bela diri, apa ya, tapi ada permasalahan sedikit, terus bentro keliru, punya kemampuan keterampilan itu, kalau bisa ikut kejuaraan tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional. Karena di bidang akademik, ya, di bidang akademik bela diri, ya, bela diri juara satu sampai juara tiga tingkat minimal provinsi itu boleh ikut jalur ini, jalur prestasi. Voli. Voli tingkat juara satu sampai tiga juara minimal provinsi bisa ikut lari lari 100 meter 400 meter 1000 10 ribu lari cepat estafet ya yang juara itu bisa ikut jalur prestasi ini ya apakah tidak mungkin di pondok itu ada yang berprestasi di bidang bela diri insyaallah bisa memungkinkan ya bisa memungkinkan. Tapi yang kita inginkan di sini adalah fokus untuk untuk tahfiz atau hafal Al-Qur'an. Ya. Yang akan diujikan selain tinggi berat badan tadi kesehatan. Jasmani itu namanya, ya. Tes kesempatan jasmani ada lari minimal 12 menit. Minimal 12 menit tapi minimal harus mencapai kurang lebih 2500 meter atau 2 kilo setengah dalam waktu 2 menit tapi kalau ingin mendapatkan nilai 100 harus bisa mencapai 3444 meter ya 3 kilo 444 meter dalam waktu 12 menit itu biasanya sudah atletik atlet nasional ada yang bisa ada karena dia memang sudah atlet nasional kalau santri cukup 2.300 ya sambil ini kalau medannya luar biasa di sini nih kalau untuk latihan ya naik turun naik turun sehingga apa kaki ini bisa kuat artinya kamu mau latihan habis sholat subuh ya habis baca hafalan olahraga ya sebelum ke kegiatan lain itu insya Allah cukup setengah jam itu waktu sangat cukup untuk olahraga ya selain tes kesempatan jasmani juga ada fisikologi fisikologi itu ada tiga poin ya ada kecerdasan ya ada ketelitian itu bentuk gambar-gambar biasanya kalau mungkin santri nanti masih belum begitu kenal, kalau ada yang berminat nanti akan kami bantu. Ya. Yang ketiga juga ada tes akademiknya juga, tes akademik. Ya, tes akademiknya itu ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada pengetahuan umum. Ya, pengetahuan umum itu diantaranya itu wawasan kebangsaan, ya, kebinekaan itu yang akan dites. Ah nanti juga ada antrogiometri antrogimetri ya atau apa postur postur tubuh dari atas dari ujung kaki dari ujung rambut sampai ujung kaki akan dilihat ya betina beda semiring beda seik beda O. nah itu akan diperiksa kenapa karena ya yabes ya bes masyarakat menjadi polisi X paham tak tepat ya Oh juga ya atau berbeda semereng nah itu akan dilihat ya ye mon lateti berbeda semereng berarti mungkin dia terlalu berat atau mungkin jadi apa terjadi kecelakaan apa kalau melihat polisi mak miring ya Padahal seharusnya tidak ada yang miring ya itu mungkin atau mungkin dalam tugas dia ada masalah itu. Jadi akan dilihat semua. Itu. Termasuk yang terakhir itu ada PMK. Bukan penyakit kuku dan mulut, bukan, bukan sapi itu. Ya, PMK penelurus penelusuran mental kepribadian. Peserta tidak tahu kalau mendaftar di Polres namanya Abdullah Alamat ini, 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 itu akan ada yang menelusuri dari jauh. Ini SMA mana? Ini pondok mana? Ini kelakuannya, se kesehariannya seperti apa? Ini anaknya siapa? Ya, apakah itu? Apakah dia pernah terlibat narkoba? Apakah pernah terlibat uh, tindak pidana? Itu akan ditelusuri. Ya kalau pernah terlibat pidana nanti akan tidak memenuhi syarat di akhir. Ya. Ada di di penelurusan mental kepribadian itu. Oh, itu pernah di pidana. Kenapa? Pernah mencuri sepeda motor. Itu. Itu meskipun secara apa? Tesnya semuanya lulus. Tapi kalau sudah ada catatan itu akan gagal. Ya, tapi insya Allah kalau dari pondok di sini insya Allah ya tidak akan tidak ada yang sampai gagal di mental uh, penelusuran mental kepribadian itu. Itu gambaran ya gambaran saya sangat menginginkan sekali ada yang mewakili mungkin satu sampai lima. Yang terakhir di samping lul, apa hafal minimal 10 juz itu ada surat keterangan atau rekom dari lembaga dan ada rekomendasi juga dari Kemenak Pak Kiai. Jadi kalau ada yang berminat segera dikeluarkan rekom dari Pondok Pesantren dan rekom dari Kemenak. Insya Allah mungkin tidak susah. Kami sudah pernah berbincang-bincang dengan kemenak kemenak insyaallah akan dibantu <tuh> ya karena informasi juga pak kai itu eh, pondok pesantren harus sudah terdaftar sudah terdaftar mudah-mudahan pondok ini sudah terdaftar di kemenak kan gitu itu ya yang dapat kami sampaikan sebelum saya tutup mungkin ada santri yang berminat atau ada yang ingin menanyakan uh, Dipersilahkan dipersilahkan Tanya no, ni ibadah saya tanya ah, Kalau yang ada yang berminat nanti bisa menghubungi kiai langsung atau pengurus ya. Yang jelas minimal tinggi itu harus diperhatikan 162. Kalau kurang dari itu nah, itu tidak bisa ya. Deki persyaratan-persyaratan ini -persyaratan, ke etempel tempelan nak, tempelan yang e emiding, pending pondok bisa dilihat langsung deki persyaratannya apa deki, e, bisa dibaca sendiri cek eh, mon saya tanya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya sebesar-besarnya terutama kepada Bapak Kiai yang telah memberikan waktu dan ruang kepada kami untuk bisa satu bisa silaturahim, dua bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan anggota Polri. Dan waktunya ini terakhir sampai tanggal 16 Oktober. Ya, masih ada waktu 15 hari terakhir sampai 16 Oktober. Jadi, kalau ada yang berminat, segera dan kami bantu untuk terus memberikan petunjuk, terutama nomor HP-nya yang berminat langsung dikirim ke Ustadz Anam. Nanti saya masukkan ke grup-grup uh, rekrutmen proaktif Polres, sehingga semua informasi itu terus akan kami berikan di grup itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya sekali lagi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan mungkin dari perilaku tutur kata ada yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih wabillahi taufik walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh kita tutup acara nikah dengan doa dengan doa dan sebenarnya doa dan kulecukan menyampaikan Terima kasih atas kunjungan Bapak Sa'idi ke uh, pondok kita Ma'had Ma Ad-Dirasat Al-Qur'an ya. Mudah-mudahan membawa berkah. Mudah-mudahan membawa uh, manafi' khairat nafahat. Mudah-mudahan kita di bulan Maulid ini mendapatkan syafa'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syafa'atil Qur'an dan kalau tidak ada Uh, umpama tidak eh, tahun makin bola tahun-tahun selanjutnya, eh, tetap bukan hanya dari semakin selanjutnya dan seterusnya Insya Allah uh, mudah-mudahan ada tidak semakin pola tahun depannya lagi, Amin. Persiapkan karena nikah dadakan, apa-apa si ampun disampaikan persyaratannya apa semuanya kita siapkan dari sekarang, mungkin tahun depan kita Uh, bisa daftar hi insyaallah mudah-mudahan ada sira uning deki pustuti kapolres ban kapolda kembang nilpon kita kok bahi kalau pain tinet ti nah ini ke repot kalau cek sambo hi <laughs> cek cek pira, -pira di sambo Alhamdulillah <laughs> ala muhammad allah. titi tentara na allah junudullah tentara-tentara Allah Allah menegakkan uh, keadilan uh, ben napanya mana menjaga nagere terutama menjaga aga agama ben nagere ben peng, ben peng sah amin amin ya rabbal alamin ngiring ngadua bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafina mahu yakafi mazidah يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وجهك الشيطان اللهم صل على محمد في الاولين اللهم صل على محمد في الاخرين اللهم صل على محمد في الملائكه الاعلى الى يوم الدين Allahumma ya Allah nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al hadzal jam'a jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ma wa la tad'i lana mafina wa la wa la mimman ismana syaqiyan wa la maqrudan wa la Allahumma iyyaka nas'alu fala tukhayyibna wa bi babika naqifu fala tatrudna bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. نتشفع فاقبلنا إلهنا هذا حنونا لا يخفى عليك وهذا عملنا الله بين يديك أمرتنا فاتركنا ونهيتنا فارتكبنا فأفأمنا عفوا كاملا شاملا بغنى قوم يا ارحم الراحمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهلها من الثمرات اللهم يا الله اجعل هذه البلدة بلدة طيبة ورب غفور امين امين يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الفاتحه إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته